satu spesies dan subspesies. Serigala abu-abu, Canis lupus, memiliki banyak subspesies termasuk serigala arktik, serigala hutan, dan serigala timur. Dua, habitat yang luas. Serigala dapat ditemukan di berbagai habitat, dari tundra arktik hingga hutan tropis. Tiga, ukuran tubuh. Serigala abu-abu dewasa dapat mencapai panjang hingga 1,6 meter, termasuk ekor, dan berat antara 30 hingga 80 kg. 4. Kawanan. Sosial. Serigala hidup dalam kelompok yang disebut kawanan, yang terdiri dari sepasang alfa dan keturunannya. 5. Taring yang kuat. Serigala memiliki rahang kuat dan gigi taring yang besar untuk menangkap dan mengoyak mangsa. 6. Komunikasi. Kompleks. Serigala berkomunikasi melalui suara, seperti lolongan, serta tanda aroma dan bahasa tubuh. 7. Adaptasi fisik. Serigala memiliki bulu tebal untuk melindungi dari cuaca dingin dan kaki panjang yang memudahkan mereka berlari cepat. 8. Lolongan serigala. Lolongan digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota kawanan yang jauh atau untuk menandai wilayah. 9. Kawanan keluarga. Kebanyakan kawanan serigala terdiri dari sepasang alfa dan anak-anak mereka dari beberapa musim kawin. Belum migrasi musiman. Beberapa serigala bermigrasi mengikuti mangsa atau untuk mencari wilayah baru. 11. Habitat alami. Serigala hidup di berbagai habitat termasuk hutan, padang rumput, pegunungan, dan tundra. 12. Serigala arktik. Serigala arktik hidup di wilayah dingin dan terpencil di sekitar lingkaran arktik. 13. Serigala hutan. Serigala hutan ditemukan di hutan lebat di Amerika Utara dan Eurasia. 14. Wilayah jelajah. Serigala memiliki wilayah jelajah yang luas, yang mereka pertahankan dari serigala lain. 15. Adaptasi cuaca dingin. Bulu tebal serigala arktik melindungi mereka dari suhu yang sangat dingin. 16. Habitat pegunungan. Serigala juga ditemukan di daerah pegunungan, di mana mereka berburu mangsa di lereng curam. 17. Habitat padang rumput. Serigala padang rumput berburu di dataran terbuka, mengandalkan kecepatan dan strategi berkelompok. 18. Wilayah tropis. Serigala yang tinggal di daerah tropis memiliki bulu yang lebih tipis untuk menyesuaikan dengan cuaca yang lebih hangat. 19. Populasi serigala. Populasi serigala terbesar ditemukan di Rusia, Kanada, dan Alaska. 20. Kehidupan di tundra. Serigala tundra berburu hewan besar seperti rusa kutub dan bison di lingkungan yang keras dan terbuka. 21. Pola makan. Serigala adalah karnivora dan mangsa utama mereka termasuk rusa, bison, dan hewan besar lainnya. 22. Teknik berburu. Serigala berburu dalam kawanan dan menggunakan strategi cerdas untuk mengejar dan menjatuhkan mangsa. 23. Pola hidup nokturnal. Serigala biasanya aktif pada malam hari, meskipun mereka juga bisa berburu di siang hari. 24. Kawanan, pemburu. Berburu dalam kawanan meningkatkan peluang sukses mereka dalam menangkap mangsa besar. 25. Mengasuh anak. Betina melahirkan di sarang terlindung dan semua anggota kawanan membantu merawat anak-anak. 26. Pertarungan jantan. Jantan sering bertarung untuk memperebutkan betina selama musim kawin, menggunakan taring mereka sebagai senjata. 27. Migrasi mangsa. Serigala sering mengikuti migrasi mangsa untuk memastikan ketersediaan makanan. 28. Komunikasi. Kawanan. Serigala menggunakan lolongan untuk berkomunikasi dengan anggota kawanan yang jauh atau untuk memperingatkan bahaya. 29. Perlindungan wilayah. Serigala menandai wilayah mereka dengan aroma dan mempertahankannya dari serigala lain. 30. Aktivitas bermain. Anak serigala sering bermain satu sama lain yang membantu mengembangkan keterampilan sosial dan fisik. 31. Musim kawin. Musim kawin serigala biasanya terjadi pada akhir musim dingin atau awal musim semi. 32. Masa kehamilan. Betina melahirkan anak-anak setelah masa kehamilan sekitar 63 hari. 33.
jumlah anak. Betina biasanya melahirkan antara 4 hingga 6 anak dalam satu kelahiran. 3-4. Perawatan anak. Betina melahirkan di sarang yang tersembunyi, dan anak-anak bergantung sepenuhnya pada induknya untuk makan dan perlindungan. 3-5. Pertumbuhan anak. Anak serigala dilahirkan buta dan tuli, dan mulai membuka mata sekitar 10-14 hari setelah lahir. Cham, masa menyusui. Betina menyusui anak-anak selama sekitar 5-6 minggu sebelum mereka mulai makan makanan padat. 3-7. Pelatihan berburu. Anak-anak belajar keterampilan berburu dari anggota kawanan lainnya, dimulai dengan permainan dan latihan kecil. 3-8. Kematangan. Serigala mencapai kematangan penuh pada usia sekitar 2 tahun, ketika mereka bisa memilih untuk tetap dalam kawanan atau membentuk kawanan baru. 3-9. Pemencaran jantan. Saat mencapai kematangan, jantan muda sering meninggalkan kawanan untuk mencari wilayah dan pasangan baru. 40. Pemencaran betina. Betina muda kadang-kadang tetap dekat dengan kawanan asal mereka atau membentuk kelompok baru dengan betina lain. 41. Predator. Puncak. Serigala adalah predator puncak yang memainkan peran penting dalam mengendalikan populasi mangsa. 42. Dampak trophic cascade. Kehadiran serigala membantu menjaga keseimbangan ekosistem melalui efek trophic cascade yang mempengaruhi banyak spesies lain. 43. Pengendalian populasi herbivora. Serigala membantu mengendalikan populasi herbivora yang bisa merusak vegetasi. 44. Mangsa predator. Serigala adalah mangsa penting bagi predator besar seperti beruang dan manusia. 45. Pengaruh perilaku mangsa. Kehadiran serigala mengubah perilaku mangsa yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem. 46. Konflik dengan manusia. Hilangnya habitat dan konflik dengan petani adalah ancaman utama bagi populasi serigala. 47. Perburuan dan perangkap. Serigala sering diburu untuk kulit mereka dan sebagai ancaman bagi ternak. 48. Perlindungan habitat. Konservasi habitat alami mereka adalah kunci untuk melindungi populasi serigala dari penurunan. 49. Program reintroduksi. Program reintroduksi telah berhasil mengembalikan serigala ke wilayah asal mereka, seperti di Taman Nasional Yellowstone. 50. Edukasi dan kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya serigala dalam ekosistem dan ancaman yang mereka hadapi adalah penting untuk keberhasilan konservasi mereka.